Hi guys, welcome back to my channel CSK Guys. Kali ini ya guys, aku bakal membuat tutorial gimana sih cara membuat zombie. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, Roro kok ada di belakang kita ya? Ngomong-ngomong, ngapain ya Roro di sini? Yuk, kita ke sana nyamperin. Kita tuh harus berjalan yang ya yang itulah. Kamu kenapa kesini? Enggak, aku tadi dengar kamu tuh lagi ngomongin tutorial cara buat zombie. Aku mau dong dijadikan zombinya. Oke. Nah guys, katanya dia mau menjadi zombie dong, bahan eksperimen kita. Bukan dari kimia atau bukan dari itu ya. Ini bohongan kok. Nah, udah siap Roro? Siap dong, pastinya aku ingin di depan kamera. Yaudah, ayo ikut aku. Waitin, kita siapin aja bahan-bahannya yang perlu kalian tahu. Nah ini si boy udah ya, kita nggak perlu pakai bahan apa-apa ya, tinggal kita jadi boynya guys. Kita bisa gantiin pakaian dia, cuman aku mau coba aja pakai pakaian ini. Nah, supaya dia terlihat itu, aku bakal warnai dia tuh warna hijau. Kan ini ada nih ya, ada Canvasion Material Color ya kan, color. Di sini kita pencet color dan ini bisa mengubah badan kita. Wow, kita bisa mengubah badan kita menjadi sini ya, menjadi hijau guys. Begini, anggap aja si zombinya makanin ya. Darah sih, agak sedikit serem juga ya mukanya, tapi gimana lagi coba, zombie kan serem guys. Mana sih silinder buatin darahnya nih, makanan untuk zombie guys. Aneh banget sih, tapi gimana lagi, kan makanannya zombie kayak begini guys. Besarin aja supaya dia tuh apa ya, supaya dia tahu kalau misalnya itu. Kita besarin, panjangin. Jujur aku agak sedikit ya ngilu ya, apa ngilu dengan apa sih namanya, darah ya, paling takut dengan darah. Nah ya begitu deh, aku takut banget soalnya ngeri banget ya sih, geli ya menurut aku. Cari pose mode di sleep ya. Nah ini dia guys, pose sleep yang ke-12 namanya headbed. Wah juga warna jackpack kita berubah. Nyom. Ya ampun Roro. Si Roro ya, begitulah dia, dan jadi seperti ini guys zombinya. Ya ampun serem banget, jangan natap-natap nih Roro ini, natap-natap aja. Tapi ini gak akan bahaya kan ya guys, ya ini cuman anggap aja tuh pakaian kostum lah ya, anggap aja kostum. Nyam. Oh ya, untuk darahnya aku kucilin aja deh, jangan terlalu gede gitu ya, pas mulut lah, mulut dia ilahnya. Nyam. Agak aneh sih, kita juga bisa ngubah ya pose mode dia, selain itu ada lah ya, tapi nggak apa-apa kayak begini, terserah kalian ada pose-pose yang lain mungkin ya. Nah ih serem banget ya. Oh my god, tuh takut banget sih, tapi yaudah serem banget. Aku takut,
memutuskan guys untuk pergi ya dari sana karena si Roro serem banget mukanya ya. Ya udah beneran zombie itu loh. Serem. Nah, gimana guys? Mudah kan cara membuatnya? Nah, tapi sebelum menutup video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.